Keluarga Besar Maritim dari dulu kan memang kita punya salah satu kegiatan rutin, yaitu memperingati Hari Raya Idul Kurban dengan menyembelih hewan kurban, yang dari para anggota Keluarga Besar Maritim Banten disalurkan ke tetangga maritim kita. Siapa tetangga maritim kita? Terutama ya para nelayan. Nah, kebetulan kali ini kita laksanakan di Mako Polairut Polda Banten, diserahkan kepada masyarakat sekitar Mako, kemudian kita juga sampaikan juga ke Pulau Panjang dan Pulau Sangyang, nanti akan kita laksanakan menggunakan kapal patroli. Di samping itu kita juga sudah membagikan juga di tempat yatim piatu serta masyarakat di sekitar Gerem juga ada. Pak, apa sekiranya pesan yang diberikan kepada masyarakat maritim, terutama kepada masyarakat yang ada di pulau-pulau terpencil, Pulau Panjang, Pulau Sangyang begitu? Ya, ini bentuk perhatian kita dari Keluarga Besar Maritim Banten. Kebetulan Keluarga Besar Maritim Banten ini kan anggotanya dari institusi stakeholder yang ada di maritim. Jadi bentuk kepedulian kita kepada lingkungan kita buat mereka. Jadi mereka adalah saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau tersebut, dan kampung nelayan adalah saudara-saudara kita yang bisa jadi setiap hari ketemu juga di lapangan. Jadi kita bentuknya ya bersinergi lah, berkontribusi untuk saling membantu, demikian. Pak, terakhir pesan dan kesan Pak, acara Keluarga Besar Maritim Banten ini dalam Idul Adha. Ya, alhamdulillah kekompakan Keluarga Besar Maritim Banten ini masih bisa diandalkan, dan alhamdulillah bisa bersinergi terus, karena memang kita ini dari beberapa stakeholder yang mempunyai tupoksi berbeda-beda, sehingga dengan sering adanya kegiatan bersosial, ngopi bareng, dan event-event yang lain, kemudian ada masalah-masalah bisa kita duduk bareng kan di Keluarga Besar Maritim Banten ini, yakin bisa kita selesaikan dengan baik di lapangan. Pertama sekali saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa Keluarga Besar Maritim di wilayah Banten ini bisa bersinergi dan bisa memberikan manfaat yang nyata buat masyarakat. Bukan hanya masyarakat pesisir, bahkan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau seperti di Pulau Panjang dan Pulau Sangiang. Dan ini merupakan langkah yang betul-betul bermanfaat, bagus, dan kedepannya mungkin perlu nanti kita tingkatkan lebih lagi, tidak hanya dalam peringatan Hari Raya Idul Adha ini, dalam segala aspek. Dan mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi kita sebagai Keluarga Besar Maritim Banten, tapi ada secara lebih luas buat masyarakat Banten sendiri. Itu saja, mungkin terima kasih pada Ketua INSA beserta para pembina ya, Pak Kepala KSOP pada Lanal selaku pembina instansi maritim. Ini kegiatan-kegiatan ini sudah banyak yang dilakukan oleh INSA ini dari berbagai macam event ya, instansi maritim ya. Jadi bukan hanya kegiatan kurban, kegiatan COVID juga, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya, pemberdayaan alternatif terhadap masyarakat yang kantong-kantong kemiskinan, banyak dibantu dengan program-program ini. Dan ini didukung oleh instansi maritim, khususnya Pak KSOP, Pak Dandana, dan Dirpolair. Itu di antaranya. Kedepan, mudah-mudahan ide-ide yang cemerlang nanti bisa diadakan kembali dalam hal kegiatan sosial. Itu saja dari saya, dari Wadir Pulau Air Pulau Banten.